di tengah itu ada speedonya, speedometer buat ngukur kecepatan, dan ini setirnya, lihat, anjay. Gendeng guys, ini asli nih guys, kan Belanda guys, terlalu asli. Yo, jadi kembali lagi guys di Albert Discord 15, dan video kali ini ngapain ya, di belakangku tuh lihat tuh banyak mobil guys. Jadi aku review item mobil, 5 item mobil yang bisa kalian coba di Minecraft guys, dan 5 item mobilnya ya bagus sih guys. So, oke, jadi guys, langsung saja ya. Oke guys, jadi ini tutorialnya ya, buat kalian yang sudah download tapi gak tahu cara masangnya kayak gini. Jadi kalian ini masuk ke aplikasi Star Giver, lalu kemana ya, ke file dimana kalian download ya. Kalau kalian pakai PC browser pasti ada di usi download, tapi kalau di lainnya pasti ada di file downloadnya loh guys. Kalau kalian download di usi browser ada di usi download, dan ini ya, ini guys, Toyota Corona, ngawur Corolla, Toyota Corolla ya, ini yang kelima kalau nggak salah ya. Jadi kalian akan ekstrak di sini, setelah di ekstrak pasti ada filenya ya. Ini, nah ini ada R sama B, R itu razor, B behavior ya, kalian tinggal salin atau potong ke minicraft, ke file minicraft guys. Ini tak potong aja guys biar gak ngebug di memory perangkat guys. Terus ke game monjang, nah behavior sama razor ya, tadi aku ngambil behavior atau razor lupa si, behavior mungkin ngawur razor ya, kan dikasih kesalahan guys, kesalahan. Oke guys, jadi kesini tadi kan razor, berarti di razor pack mana tadi, oh ya Toyota Corolla ini sudah, lanjut download Toyota Corolla B behavior, potong memori perangkat, sama ya ini game mojang. Nah sekarang behavior, nah sudah selesai. Jadi ini mobil-mobil yang tadi juga ini. Jadi kalau sudah gini, kalian silakan masuk ke Minecraft-nya, langsung diaktif di Minecraft-nya saja. Oke ya, bye. Jadi yang pertama ya ini guys, pas ya, ini namanya lupa bos, namanya pas 2105 ya, pas 21 PAZ 2105 gitu guys. Tadi ini dalam satu addon ada 5 mobil, enak guys, serius, tinggal milih warna saja. Dan ini cara jalannya gimana, jalannya ya ini langsung guys, langsung jalan, gak usah pakai kunci-kuncian. Ini yang hitam, ini hijau ya, warnanya hitam, hijau, biru, putih, merah, merah putih. Pencet dong ya, dalamnya kayak gini ya, dan nyawanya lumayan banyak guys, nyawanya guys 2 kali lipat kuda. Kalau kuda kan cuma satu garis, tak ini 2 garis sih. Wis. Jadi ini bagus buat kalian yang dalam satu addon mau tadi banyak mobil ya, pakai addon ini aja guys. Karena ini banyak mobilnya dan macam-macam warnanya gitu guys. Jadi ya next yang kedua ya. Ya oke okay guys, jadi gini ya, tak saranin kalau kalian pakai addonnya tuh satu-satu guys, jangan pakai semua. Kalau kan ini aku review 5 addon ya, jangan diaktifin semua gitu guys. Ini kan yang aktif cuma ini toh ya, yes, aku mau ngaktifin yang lainnya, yang 5 ya. Oke, yang kedua Lamborghini saja guys, yang kedua Lamborghini. Kenapa kalau misalnya kalian tanya kenapa bang kok suka anu
gak boleh bareng, soalnya kalau bareng nanti takutnya ngebug guys. Ya sudah, Lamborghini sudah aktif semua resor di akhirnya. Dan buat kalian yang mau download silahkan linknya ada deskripsi kok, senang saja. Ini ada deskripsi ya. Jadi mungkin kalau tutorialnya masangnya ya itu masih sama aja. Jadi ada resor sama behavior, kalian pindahin aja. Yang minta kasih tutorial nanti atau di awal video tadi sudah. Ya, data aja nanti gue apa ya, ini sudah hilang semua mobilnya. Nah ini loh, hilang semua mobilnya. Oke lanjut, kita respon yang namanya Lamborghini. Nah, ini Lamborghini it's okay. Ya ini guys, Lamborghini pakai kunci, kalian yang lainnya gak pakai kunci, gak lain masih dan Lamborghini ya sama berapa, tapi pokoknya dicoba aja ya, tapi rasanya agak berdaun. Nah ini ngebug guys belakangnya guys, jelasnya gitu guys, emang guys gak tahu ini kenapa kok ngebug. Mungkin kalau kalian download mungkin kalian gak ngebug ya, ini gak tahu ini ngebugnya kenapa guys kayak gini guys. Ya start review ya kayak gini guys, keren loh guys. Cuma ini ngebug belakangnya emang. Oke kita coba naik. Oke ya, ini bagian dalamnya dan nyawanya guys, wanjai nyawanya banyak. Dan kalau ini kan gak bisa jalan, jalannya ya pakai ini, jalannya langsung pakai ini. Waduh lumayan cepat juga guys. Ini kalau kalian mau cepat di bus saja wander. Ini cocoknya di buat di apa itu tempat yang luas gitu guys, kalian buat aja jalan terus. Nah ini enak guys, cepat guys. Kalau ini ya apa ya, di desa-desa villager gini kurang luas, ini kurang panjang maksudnya jalannya kan, naik-naik gitu kalau lurus jadi agak susah. Ini ngapain ini, kita ambil lagi nih, buang. So, okay, jadi yang kedua ini sudah selesai Lamborghini ya, kayak gitu ya, tadi sudah tarik juga gitu ya. Jadi next mungkin yang ketiga ini guys, Nissan GT-R. Ya dipasang semua dulu ya. Tapi ya mungkin kasih aja lah tinggi ya. Ya oke guys, jadi ya ini guys Lamborghini nya sudah jadi witch, dan ininya juga sudah hilang. Nah, ganti ini kata anunya lagi, soalnya sudah gak ada anu, gak mati-mati ya bombo guys. Agak durasinya lama gara-gara matikan witch. Oke kita lanjut ya, lanjut ini dibuang aja ini mana. Nissan GT-R ya tadi kalau gak salah namanya, kalau salah ya mohon maaf guys. Ini dia guys, oh iya guys, lambangnya Nissan guys. Waduh jadi kayak gini ya, jadi lihat keren. Oke langsung kita coba guys, sobek. Dan nyawanya lumayan banyak juga, itu lebih banyak daripada yang pertama tadi. Oke. Jadi ini gak usah pakai kunci-kuncian kayak Lamborghini, ini tinggal dijalanin aja. Mantap guys. Oke.
Oke, apa kek? Mau lihat belakangnya gak bisa ya guys. Apa ya, segini ya data review. Jadi next yang ke yang selanjutnya, jadi yang mau download silahkan link ada deskripsi. Oke, mantep-mantep. Ah ya, oke ya, enggak empat cyber truck apa ya? Truck cyber truck truck cyber truck. Let's go on guys. Yes. Ya tak skip ini loadingnya, loading blocknya lama mesti. Tunggu kiri ini. Yes, oke guys, jadi kembali lagi dan ya sponsor sudah jadi hitam ini. Saya nggak tahu itu sponsor apa. Dan ini addon semua guys, kak mod kok addon Cybertruck. Jadi Cybertruck ini gimana? Ini bagus guys, bagus. Menurutku di antara semuanya ini yang paling bagus ya. Kayak gini guys, lumayan besar ya. I wanna say something. Yeah. Let's go. Yes, kayak gini. Ini let's move on. Next exit ya, ini ada tutorialnya juga. Tapi nyawanya kok cuma dua guys. Ya jeleknya itu nyawanya cuma dua. Dan ini, ah, lihat guys, di tengah itu ada speedonya, speedometer buat mengukur kecepatan. Dan ini setirnya, lihat, anjay. Jadi kayak meter beneran guys. Nah itu speedometer. Kalau kita set banter, kalau diam, ya itu gak ada kecepatannya. Dan mobilnya bagus ini. Oh. Menurutku di antara semuanya ini yang paling gak bagus guys. Setirnya, waduh. Ikut gerak setirnya guys. Anjay. Keren guys. Jadi ini kelihatannya lampunya ini bisa nyala pas malam. Kita coba malemin. Gak aktif ini tuh. Cheatnya gak aktif guys. Maaf. Ini mana lagi ya? Ah ini. Salah woy. Ten. Ignite. Oh guys, nyala. Pokoknya ini yang paling bagus lah guys. Terlalu mantap, besar. Suka Fortuner. Ya kak mirip Fortuner juga sih. Yes, kak mirip white mobil yang besar-besar bagus gitu lah. Gini guys, kita review. Tadi belum di review pinggir-pinggirnya. Let's move out. Kak sih, sudah selesai tadi move out. Oke, jadi yang keempat ini yang paling bagus mungkin ya. Jadi selanjut yang kelima, tapi guys, gitu guys, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like jika kalian suka. Mungkin tak lanjutin ke part kedua, masih ada mobil-mobil yang keren lagi guys, tunggu aja videonya. Oke, ya selanjut ya. Oke, yang terakhir Toyota Corona. Toyota Corolla, ngawur ke Corona. Jadi ya bos Corona juga deh. Buat kalian di rumah itu jangan keluar lah guys, soalnya bahaya guys, Corona di Indonesia sudah menyebar luas ya. Serius, gak usah aneh-aneh lah guys, pokoknya di rumah aja, jaga kesehatan gitu guys, sering-sering cuci tangan dan social distancing. Hashtag na omawai guys, di rumah saja. Oke, okay? Ya sambil nungguin loading mas Corona loh. Ya yes, ini yang terakhir guys. Jadi bagi kalian belum subscribe silahkan subscribe, like jika kalian suka guys. Yang sudah subscribe terima kasih banyak guys, apalagi yang like setiap aku upload itu, makasih ya, terima kasih. Jadi ya komen jika ada kritikan saran silahkan komen, aku mau ngapain gitu guys, kalian silahkan komen. Ini yang tadi ya, ini tadi ndok kosong. Oke, lanjut. Ini ya Toyota
corona mana yang koralah ya. Ya dipagikan dulu guys, soalnya kalau malam itu tidak bagus, tidak bagus. Alah, respon dulu guys, gak apa-apa ya. Jadi kayak gini, tak review depannya aja. Depannya dulu maksudnya, kok depannya aja. Gendeng guys. Ini asli nih guys, loh kan. Terlalu asli. Asli nih guys. Gila guys. Ya ini yang terbaik, gak jadi yang keempat guys. Ini yang terbaik guys. Ya kalau ada speedometernya sama itunya sih bagus yang keempat sih. Stirnya itu bagus. Wah ini bensin. Wadaw. Dalamnya itu juga sudah kelihatan ya. Nyata. Lihat guys, gila guys, lihat guys, mobil asli nih guys, ada AC-nya semobil, tapi speedometernya nggak bisa jalan, yang tadi speedometernya guys, tapi kalau segi penampilannya bagus ini ya, ya ini langsung dikerain, nggak usah pakai kunci-kunci aneh-aneh, yang Lamborghini tak ya yang pakai kunci, gila guys, loh, nyata ini guys, Toyota Corona bener, Corolla. Corolla lho. Salah kabel mas. Dan nyawanya bisa dilihat lumayan banyak, sama kayak yang tadi kalau gak salah, yang tadi dua sih, yang keempat tadi dua cuman nyawanya. Dan ya sama aja gini guys, ya setirnya agak break sih. Jadi kalau versi minicraft nya itu yang paling bagus keempat, tapi kalau versi yang nyatanya ya ini paling bagus guys. Terlalu mirip ini ya, sama yang asli. Jadi silahkan download guys, cepetan guys, silahkan download, linknya ada di bawah kok guys, selalu saja. Nyatanya kayak gini loh. Wadaw. Oke, jadi ini yang terakhir, jadi sudah selesai di review ya. Jadi makasih banyak, ini knalpotnya. Makasih banyak guys. Makasih buat kalian sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa di download buat kalian yang mau download ya, buat yang nggak mau download ya silahkan di like aja guys. Oke, jadi ya sampai jumpa video aku yang selanjutnya ya. Oke, jadi ini yang terakhir bonus ini guys, bonus, dan di sini ada Iron Man ya menemani yang terakhir guys, betul yang awal-awal tadi gak ditemani loh guys. Ini loh guys, nah ini sudah tak review di video sebelumnya, ini bonus tuh guys. Jadi ini juga bagus, jadi pas jalan itu bannya muter guys, rodanya muter, dan warnanya lebih banyak guys, ini guys, macamnya lebih banyak. Ini dalam satu event ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warna, dan itu responnya random, cuma pakai ini guys. Oke, Pagani Zonda. Pagani Zonda ini nama eventnya, mungkin kalau gak nama mobilnya guys. Random kan guys, responnya random guys. Ya, dukung. Oke, sekarang kita coba yang hitam. Coba yang hitam aku guys. Hitamnya apalagi, hitam polos itu keren mantep. Ah ini ya, setirnya gerak guys. Kelebihannya, ini ngapain ini Iron Man ini ya? Ya. Dulu, kan? Aku review test drive ini guys. Weng. Nah, kan? Bagus guys ini guys. Jadi tak kasih linknya di bawah, tapi linknya itu linknya apa itu? Linknya videoku. Jadi kalau kalian mau download, silakan ke videoku, langsung aja ke link deskripsinya langsung download. Dan cara masangnya ya sama aja sih. Sama aja pakai Razor Behavior gitulah. Dan coba kendaraan Iron. Tak tunjukin guys, ini bannya nanti jalan, bannya jalan, bannya muter, ban lo apa itu roda, dengan kalau ban itu bahasa Jawa ya, lo gak kelihatan woi, pelan aja pelan, dan ini gak usah kunci-kuncian lo muter guys. Jadi ini termasuk rekomendasi yang bagus ini guys, jadi buat yang mau download silahkan download, dan warnanya banyak, tinggal milih guys, enak kan ini guys. Silahkan download di videoku yang sebelumnya ya. Kalian ke videoku langsung ke deskripsinya langsung, atau
dilihat dulu videonya ya, terserah terserah lah, gak apa-apa. Oke, jadi segitu aja, ini bonus ini. Oke, jadi sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Oke. Still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path.